What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padila. Hari ini gue di game highlight dari semifinal kejurnas untuk kelompok umur 12 tahun, pertandingannya antara DKI Jakarta melawan Jawa Tengah. Nah, dari DKI Jakarta sendiri ada pemain dengan jersey nomor 23 yaitu Kenneth LeBron. Nah, Kenneth LeBron ini tadi mendominasi banget sih pertandingan kali ini, dan dia kalau hal juga jadi top scorer untuk DKI Jakarta. Tapi selain LeBron, ada pemain dengan jersey nomor 8 nih dari bench DKI Jakarta, menurut gue pemain yang cukup menarik untuk dipantau terus sih, namanya Raven. Tadi beberapa kali dia melakukan gerakan yang menurut gue lumayan keren-keren sih. Lalu juga pemain dari Jawa Tengah nih, gila, pemain paling kecil kayak di lapangan tadi tapi nyalinya gede banget. Pemain dengan jersey nomor 4 namanya Karisto nih. Wah, Karisto ini kalau tadi finishingnya bisa lebih bagus sih, luar biasa banget sih. Tapi dia dengan badan seperti itu, dia berani ngedrive sih. Gue udah salut banget sih dengan Karisto. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.
Thank you.
Juventus Jawa Tengah dengan skor akhir 89-41 yang dimenangkan oleh DKI Jakarta.